بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى أدام نفع في علم في دارين آمين وينبغي لطالب العلم أن يستمع العلم والحكمة بالتعظيم والحرمتي وإن سمع مسألة واحدة وكلمة واحدة ألف مرة وينبغي dan seyogianya dituntut li talibil ilmi bagi seorang penuntut ilmu ayastami'a oleh bahwa ia mendengar al-ilma akan ilmu wal-hikmata dan hikmah bita'zimi wal-hurmati dengan mengagungkan dan hormat. Jadi kalau kita lagi dengerin ilmu, siapapun yang bicara dengerin, ta'zim hormat, perhatiin. Jangan nunduk aja, jangan pelatih. Penceramah juga begitu sama. Kiai lagi bicara, ustadz lagi bicara, siapa aja yang lagi bicara ilmu, dengarkan. Saya katakan walaupun berbeda mazhab, walaupun berbeda aliran, perhatiin. Namanya kita apa? Ta'zim wal hurmah. Dengerin. Insya Allah ntar berkah, ilmunya berkah, nilainya berkah. Nilainya maksudnya apa? Di kuliah umpama itu ya. Nilainya insya Allah mumtaz. Cakep. Dengerin. Jangan nunduk aja. Dengerin, liatin. Guru, kiai, ustadz, ya, yang lagi bicara tentang ilmu. Jangan sampai nunduk aja atau apalagi sampai menyepelekan, matanya kemana-mana, palanya kemana-mana. Kan ada orang kayak begitu. Kiai lagi jelasin, ustadz lagi jelasin, guru lagi jelasin, dia begini-gini aja. Itu enggak hormat. Jadi sepertinya dia udah jago di situ. Itu enggak hormat. Manja ketinggal kabur aja gitu ya. Jangan sampai begitu. Wa in sami'a mas'alatan wahidatan, sekalipun dia telah mendengar satu masalah, wa kalimatan wahidatan, dan satu kalimat, alfa maratin, seribu kali sekalipun. Dia telah mendengar satu masalah itu, kalimat itu, udah seribu kali, sekalipun udah seribu kali. Ini baru sekali dua kali aja, udah begitu. Jangan. Perhatiin. Orang kalau perhatiin ngantuk apa kagak? Kagak. Jadi orang yang tidur itu dia enggak perhatiin. Kalau dia perhatiin dengan seksama, konsentrasi, ngantuk enggak? Enggak. Orang yang ngantuk karena enggak perhatiin. Yang tidur karena dia enggak perhatiin. Kalau dia perhatiin enggak ngantuk. Dengerin. Qila, dikatakan malam yakun ta'zimu ba'da alfi maratin katazimi fi awali maratin falaysa min ahli ilmi. Masya Allah, tegas banget ini. Malam yakun, siapa saja yang tidak adalah ta'zimu, mengagungkannya, membesarkannya, ba'da alfi maratin, setelah
1000 kali dia dengar kata azimi seperti mendengarkannya fi awali maratin pada awal pertama kali, falisa bi ahli ilmi, maka bukan termasuk ahli ilmu. Jadi walaupun dia udah dengar 1000 kali, kalau dia mendengarkannya tidak seperti yang pertama, bukan ahli ilmu, walaupun dia ahli ilmu. Subhanallah. Dengarkan, pegang pena. Saya ngaji sama guru saya itu udah berkali-kali balik itu kita. Tapi saya masih tetap hadir. Maupun udah berkali-kali ngaji. Ya, tafsir jalan lain. Apa Riyadhus Shalihin. Tapi kita masih dengarkan. Kenapa? Jangan sampai seperti ini. Laisa falaisa bi ahli ilmi, maka bukan termasuk ahli ilmu. Jangan sampai. Dengarkan, perhatikan. Ya. Kalau kita jalanin apa yang di dalam kitab ini dengan penuh keikhlasan, saya yakin insyaallah barokah ilmunya. Jalani. Ini pakai masker, songkok putih, wajah putih. Jangan sampai ditegur. Kalau udah ditetepin, laksanakan. Ilmunya bilangnya begitu. Kerjain. Wayambagi dan seyogianya. Dan seyogianya litolibil ilmi, bagi penuntut ilmu, alla yakhtara, bahwa dia tidak memilih naw'a ilmin binafsihi, akan macam ilmu dengan dirinya, bal bahkan yufawidu amrohu, dia serahkan akan urusannya ilal ustazi, kepada guru. Gurunya nanya, kira-kira nih habis kitab nih gantinya apaan ya? Ini aja guru, jangan. Kitab nu aja guru, jangan. Jadi gimana? Bagaimana guru aja. Bagaimana baiknya guru. Saya pernah ditanya sama guru, kira-kira habisnya apa nih? Yang satu ditanya, ya, menyarankan ini aja, ini. Apaan tuh? Kemudian ketika saya ditanya, jawab saya, bagaimana baiknya guru aja. Langsung keluar. Udah kalau begitu kitab anu. Itulah. Begitulah kita kalau ditanya. Walaupun kita udah berkali-kali ngaji. Saya ngaji sama guru kasih patuh saja, itu udah berkali-kali balik. Udah 3 kali baca. Baca lagi, dengerin aja. Jangan pernah, udah ngaji, udah datang. Jangan. Dengerin. Guru maunya begitu, dengerin aja. Boleh jadi yang pertama belum berkah, yang kedua belum berkah. Yang ketiga, yang keempat. Boleh jadi bertambah berkah, bertambah berkah, bertambah berkah. Begitulah kita. Cari keberkahan, jangan sampai kita melakukan satu yang dapat menghilangkan keberkahan. Astagfirullahaladzim. Tinggalkan yang bisa menghilangkan keberkahan. Ini penting ngaji ini nih. Pentingnya ini kitab ini. Ilmu itu yang penting berkah. Kamu baca kitabnya tetes, kalau enggak berkah buat apaan? Baca kitabnya jago, lancar umpama.
tapi enggak berkah. Buat apa kita punya ilmu kayak begitu? Paling sedikit, ada sedikit. Kesianan Allah. Ya Allah kesianan, kasihannya dikit aja. Ada orang yang ilmunya berkah, ilmunya enggak banyak tapi berkah. Ada yang ilmu banyak berkah, subhanallah. Ngajarnya di sini-sini, amalnya subhanallah. Ngajarnya banyak, amaliyahnya banyak. Itu orang ilmunya berkah itu. Enggak boleh kita napekan orang yang seperti itu. Jangan sampai kita enggak nerima beliau. Itu ilmunya berkah beliau itu. Ngajarnya banyak, amalnya banyak. Ini ideal. Ilmunya banyak. Orang kalau ngajarnya banyak, ilmunya banyak apa enggak? Banyak. Setiap hari mutolaah, setiap hari berapa kitab? Setiap hari 10 kitab. Kira-kira ilmunya siapa itu orang? Serahkan sama ustaz, serahkan sama guru, serahkan. Biar beliau yang pilihin kita. Fa innal ustadza qad hasala lahu at-tajarubu fi dzalika. Maka sesungguhnya ustaz, guru qad sungguh hasala, telah hasil lahu baginya at-tajarubu, uji coba fi dzalika, pada demikian itu. Jadi beliau sudah pengalaman, sudah menguji coba itu semua. Ikutin aja, turutin aja. Jangan ditentang. Zohiron wa batinan. Wa arafa ma yambaghi li kulli ahadin wa ma yaliku bi tabi'atihi, dan ia mengetahui wa arafa, dan dia mengetahui, ia telah mengetahui ma yambaghi, apa yang seyogianya, apa yang sebaiknya, likuli ahadin, bagi setiap orang, wa ma yaliku, dan apa yang layak, yang pantas, bitobiati, dengan tobiatnya, tobiat muridnya yang pantas. Ikutin aja. Wa kana syaikhul imamul ajalu al ustadu syaikhul islam burhanul aqi wad-din rahimallahu ta'ala yaqulu, dan adalah syaikh imam yang agung, ustaz syaikhul islam burhanul aqi wad-din ya rahimallahu ta'ala yaqulu, beliau berkata, kana adalah talabatul ilmi fi zamanil awali, para penuntut ilmu di zaman yang pertama, yufawiduna, mereka itu menyerahkan umurahum, akan urusan mereka, perkara mereka, fi ta'alumi, dalam belajar, ila ustadihim, kepada guru mereka. Jadi orang dulu itu nyerahin sama gurunya. Wa kanu yasiluna ila maqsudihim wa muradihim, dan adalah mereka itu sampai kepada maksud dan yang dikehendaki mereka, sampai. Tapi walana, sekarang ini, yakhtaruna bi anfusihim, mereka memilih diri mereka, mereka memilih dengan diri mereka, mereka pilih dengan diri mereka. Jadi gurunya diatur. Jangan sampai begitu. Bagaimana baiknya guru aja. La yasulu maqsuduhum minal ilmi wal fikhi, maka tidak hasillah maksud mereka daripada ilmu dan fikhi. Jadinya enggak hasil. Ya, kayak sekarang kurikulum sekarang kita perhatiin. Banyak kayak begitu, masuk apa enggak? Yang ngatur siapa? Bukan ahli ilmu agama, boleh jadi bukan ahli. Coba ahli ilmu agama, enggak banyak-banyak aslinya, lihat di pesantren. Aslinya. Tapi hasilnya masyaallah.
Kita lihat pelajaran sekarang yang umum, ada ini, ada itu, ada ini, pusing. Tapi kurikulum yang diberikan oleh kiai, lihat, masya Allah, sederhana tapi hasilnya luar biasa. Wa kana yuhka, dan adalah dihikayatkan anna Muhammad bin Ismail al-Bukhari, bahwasanya Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah taala, Imam Bukhari yang kita kenal dengan Imam Bukhari, ya, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizba al-Ju'fi rahimahullah taala, kana, adalah beliau bada'a, beliau memulai bi kitabish shalati, dengan kitab salat, ala Muhammadin al-Hasani, kepada Muhammad bin Hasan. Beliau belajar kepada Muhammad bin Hasan. Faqala lahu, lalu ia berkata kepadanya, izhab wa ta'allam ilma al-hadis. Kata gurunya, yaitu Muhammad bin Hasan kepada Imam Bukhari, pergilah engkau, belajarlah engkau akan ilmu hadis. Lima ro'a anna dzalikal ilma alyakum bitaba'ihi, karena ia melihat bahwa ilmu itu lebih pantas dengan tabiatnya, lebih layak. Wa talaba ilmal hadisi, dan ia mencari ilmu hadis. Fasara fihi muqaddaman, maka jadilah ia padanya, pada ilmu hadis, terdepan, ala jami'i a'immatil hadisi, atas sekalian imam-imam hadis. Sampai sekarang belum ada yang dapat mengalahkan Imam Bukhari. Subhanallah. Kenapa? Ikutin guru. Kenapa bisa begitu? Ikutin guru. Patuh sama guru. Dengerin, perhatiin, dan ikutin perintahnya. Jangan melanggar. Kalau pengen barokah ilmu kita, jangan diam-diam melanggar. Jangan. Di depan kita ikutin, di belakang kita ikutin. Yang dilarang jauhin baik-baik, jauhkan jauh-jauh. Yang diperintah kerjain. Wa yambaghi, dan siyaganya, li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu, alla yajlisa, bahwa dia tidak duduk, qariban, dekat, minal ustazi, daripada guru, inda sabaqi, ketika belajar, bi ghairi daruratin, dengan tanpa darurat, kecuali darurat penuh orangnya, monggo mau dah. Nah, kalau enggak darurat, jangan ya sok dekat gitu ya, jangan. Ya, jangan. Bal yang bagi, makan seyogyanya, ayyakuna, bahwa ada bainah wa bainal ustazi, di antara dia dan di antara gurunya, qadrul qausi, sekedar ya panjangnya busur panah. Ya, sekedar busur panah, maksudnya panjangnya busur panah. Panah, panah segitu deh ya. Ya, segitu deh, cukup. Segitu cukup. Dekat, dan di dalam Al-Anru Kudusnya, kalau kita suka dilihat sama guru ya, ini nanti banyak manfaatnya, banyak faedahnya, nurnya. Suka-suka kita biar dilihat sama guru ya, dekat duduknya. Tapi jangan dekat yang nempel. Sekedar panjangnya busur anak panah. Wa yambaghi, dan siyaganya, li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu, ayah tariza, bahwa dia menjaga dirinya, anil akhlaki zamimah, daripada akhlak-akhlak yang tercela. Kenapa? Fa inna kilabun ma'nawiyatun, karena anak-anak yang tercela itu adalah anjing ma'nawi.
Jadi kalau ada orang punya akhlak tercela, maksiat mulut itu anjing. Innalillah. Tegas banget ini. Jadi kalau ada orang punya akhlak jelek itu anjing. Anjing maknawi. Jadi kalau ada orang ngomong anjing lu, masuk juga kemari ya. Maksudnya secara maknawi itu. Waqad qala Rasulullah, dan sungguh bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul malaikatu baitan fi suratun aw kalbun, tidak masuk oleh malaikat ke satu rumah yang di dalamnya ada patung atau ada anjing. Nah. Jadi kalau ada orang, berarti ada orang akhlaknya jelek, maka ilmu enggak bakal masuk ke situ. Malaikat enggak masuk ke situ, ke hatinya. Enggak masuk. Kenapa? Karena di hatinya ada anjing. Jangan sampai kita berusaha tinggalkan akhlak yang jelek. Wa inna ma yata'allamul insanu biwasitatil malaiki, dan hanyasanya belajar oleh orang, oleh manusia dengan perantara malaikat, malaki, malaikat. Kenapa? Iya, itu ilmu yang punya siapa? Allah. Dikirimin tuh ilmu, diberikan kepada kita oleh, dikirimin ya sama malaikat, dikirimin. Seperti pembawa wahyu siapa? Malaikat Jibril, diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun begitu. Ilmu yang beri siapa? Allah dikasih kita lewat malaikat itu. Jadi perbaiki akhlak kita, jangan yang jelek-jelek. Jangan yang jelek-jelek, tinggalkan yang jelek-jelek. Kita udah tahu ini jelek, ini cakep, ya. Tinggalin yang jelek, lakukan yang cakep. Kalau lagi ngaji yang cakep akhlaknya gimana? Kerjain. Kalau lagi ngaji akhlaknya yang jelek gimana? Tinggalin, jangan masih dipakai aja. Kalau masih dipakai aja berarti ada anjing di hati kita. Ada anjingnya. Dengerin ini, pakai. Jangan kamu tutup mata, jangan kamu tutup telinga, jangan kamu bisu. Dengerin. Amalkan. Usahakan semaksimal mungkin. Jangan sampai kamu nyesal di kemudian hari nanti. Coba gue dulu ngaji benar-benar ya. Coba. Suka saya ketemu sama teman-teman guru. Oh, kalau dia mah masya Allah. Ini teman gue ngaji tuh. Teman ngaji doang. Teman gue malas. Dia ngomong gitu. Artinya apa? Udah nyesal tuh. Emang gitu, nyesel tetap kalau ketika umur 40 ya, 50 baru nyesel. Kalau sekarang belum terasa nih, belum. Umur 30 belum, ya, belum terasa. Nah kalau udah 40 baru terasa. Gua ngapa dulu malas-malas ya? Akan terasa. Nih, boleh kamu ingat omongan saya nanti. Maka oleh karena itu gunakan kesempatan waktu ini dengan baik untuk belajar, berakhlak mulia, jauhkan akhlak yang jelek. Wal akhlaku zamimatu, dan akhlak yang tercela, tu'rafu, dapat diketahui, fi kitabil akhlak, dalam kitab akhlak, wa kitabuna hadza, kitab kami ini, la yahtamilu bayana khususan anit takaburi, tidak mengandung ia akan penjelasannya khususnya tentang takabur. Kila dikatakan al ilmu harbun lil fata. Ilmu itu musuh bagi pemuda al muta'ali, yang sombong. Jadi kalau sombong, ilmu kagak mau. Andai kata ada dapat ilmu, dia sombong, boleh jadi istidraj innalillah. Kasahlika harbun lil makanil 'ali, seperti air bah,
adalah musuh bagi tempat yang tinggi. Air bah maunya yang mana? Yang rendah. Yang tinggi enggak. Banjirnya. Wakilan dikatakan bijadin, dengan keagungan, la bijiddin, tidak dengan sungguh-sungguh. Kullu majdin, setiap kemuliaan. Kullu majdin, pada setiap kemuliaan. Fahal jaddun bila jiddin bimujiddin. Maka apakah kemuliaan, ya, maka apakah keagungan dengan tanpa sungguh-sungguh? Ya, enggak. Apa ada, ya, keagungan tanpa sungguh-sungguh? Enggak, biasanya itu pakai sungguh-sungguh. Fakam abdin, maka berapa banyak hamba yakumu maqama hurrin, berdiri di tempat orang yang merdeka. Berapa banyak budak yang berdiri, menempati maksudnya, di tempat orang yang merdeka. Wa kam hurrin yakum maqama abdin, berapa banyak, ya, orang yang merdeka berdiri maksudnya menempati di tempat budak. Wallahu a'lam bishawab. Faslun fil jiddi wal muwazabati wal himmati. Fasal tentang sungguh-sungguh, tekun, dan semangat.